Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Adnan Fadil, sahabat saya dulu belajar di Kuala Islam, Tuan Imam sini, Imam satu ya. Ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, siaran kita ni didengari di nama saya yang sama di seluruh dunia. Saya pun tak ingat kata kat saya dah datang dah ke sini. Dah datang dah itu kan, duduk jantan lupa. Kira payah jugalah nak cari tempat ni, tapi sebenarnya Alhamdulillah ramai orang duk tanya tang mana kan. Saya akan bahagikan seperti biasa kuliah kita ni pada dua bahagian. Kita santai-santailah. Satu bahagian saya akan cakap sikit, dan satu bahagian lagi insya-Allah kita akan ada sisi soal jawab. Saya nak cerita sikit. Biasalah tiap-tiap hari ada orang datang ni jumpa mufti ni. Tadi pun ada orang jumpa, dan salah seorang yang jumpa dia satu orang perempuan. Dia cerita pada saya tentang macam mana susahnya hidup dia. Dia lalui dengan suami dia, dah bercerai dah dengan suami, suami pula buat masalah. Suami dia putus pula apa? Habiskan harta dia, dahlah bercerai, dia terpaksa minta cerai segala harta dia, dan kemudian dia terpaksa tanggung hutang segala barang kemas dia semua. Dalam duk bicara dengan suami dia nak tuntut segala harta suami dia ambil, suami dia pula mati. Panjanglah cerita. Dan dia ada sebut pada saya satu perkara tadi. Dia kata bahawasanya dia tak ada lah apa-apa lah cita-cita dia, dah umur pun dah agak banyak. Dia harap rumah yang dia ada ni, dia kata dia ada sebuah rumah yang dia ada ni dapat ke dia lah. Tapi saya ingatkan dia, dan saya nak sambung ingatan tu di dalam kuliah ni, nak peringat diri saya dan peringatkan tuan-tuan semua. Yang pertama, Hidup ni macam mana pun cerita hidup ni, tapi kesudahan hidup di dunia ni sama. Ada orang jadi imam, ada orang jadi menteri, ada jadi mufti, ada jadi orang kaya, ada penyanyi, ada macam-macam, ada orang jadi pesawah. Tapi keseluruhan cerita dia, ujung dia sama. Ujung dia mati. Tak ada kokot ada jadi menteri ke dia tak mati. Jadi mufti ke dia tak mati. Ini semua tak berlaku. Kesudahan bagi hidup mesti kesudahan yang sama. Iaitu kesudahan yang mati. Jadilah Perdana Menteri ke, jadilah maharaja ke, jadilah apa sahaja. Cuma jalan hidup tu saja dia kadang-kadang macam-macam. Ada orang nampak macam senang, ada orang kadang-kadang nampak macam susah. Kita nampaklah. Mungkin dia susah sungguh, mungkin dia senang sungguh. Tapi yang penting bagi perjalanan hidup ini ialah apa yang Allah mahu daripada kita ialah supaya kita kutip sebanyak mungkin pahala
bawa kepada dia pada hari kita mati. Bila kita nak kutip sebanyak mungkin pahala, dan kedua kita kena buat kurangkan sebanyak mungkin dosa. Allah jadikan beberapa perkara dalam hidup ni. Yang pertama, dia ajar kita amalan yang membanyakkan pahala, dan dia juga ajar kita amalan yang menghilangkan dosa. Wuduk menghilangkan dosa, langkah datang ke masjid menghilangkan dosa. Dan dia juga jadikan, Allah Jalla wa'ala jadikan juga dalam hidup ini apa? Dia jadikan juga ujian-ujian yang kita lalui menghilangkan dosa. Oleh kerana kita susah, oleh kerana cara kita nak cari rezeki payah pada orang lain, oleh kerana kita ada sakit demam, oleh kerana ada orang buat zalim kat kita, dan banyak lagi, Allah jadikan itu sebagai mengurangkan dosa kita dan mungkin memberi pahala kepada kita. Dengan kita balik ke akhirat besok, pahala orang ambil kat kita, dosa kita bagi kat dia. Jadi cerita hidup di dunia ni, walaupun nampak kadang-kadang macam kita kurang berjaya lah, tapi sebenarnya kita belum tentu lagi tak berjaya, kerana kita belum mati. Kadang-kadang bila mari umur 70, kita sembang dengan orang, dia kata, umur tera saya ni nak tak cita-cita apa dah, tunggu mati ya. Ini benda yang salah. Sebab cita-cita kita yang paling besar dalam hidup ini ialah cita-cita untuk mendapatkan syurga. Inilah cita-cita yang tak mungkin akan kita berhenti memikirkannya. Kalau berhenti daripada cita-cita nak dapat syurga ni, habislah. Inilah cita-cita yang besar. Maka Quran kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannah, dan kepada syurga. Arduhas samawat wal ard, luasnya syurga. Langit-langit dan bumi. Luasnya syurga. Langit ni kita pun tak tahu kat mana. Kesudahan. Setakat kita duk tengok bintang yang kita nampak tu, halus saja bintang tu. Dia tak kecil tu. Mungkin bintang tu besarnya ratusan kali ganda lebih besar daripada matahari. Tapi oleh kerana bintang tu terlalu jauh, kita nampak sikit-sikit dah cahaya dia. Cahaya dia nak sampai pada kita tu makan masa kadang-kadang ribuan tahun. Juta tahun. Kita cahaya ni, orang kampung, sembang cara kampung, torchlight buka kat sini, nampak terus lah sana. Tak ada lah yang lebih pantas daripada cahaya. Saya cakap tadi ni, terus tuan-tuan dengar. Ini kepantasan bunyi. Bunyi. Sorry, saya demam. Cahaya, cahaya pantas. Sepantas cahaya tu sampai kepada kita berjuta tahun. Bintang tu jangan tanyalah jauh mana. Barangkali kita nampak bintang, bintang tu tak ada dah di situ. Dia dah bergerak dah ataupun dia dah habis dah. Ajal bintang tu. Cahaya dia saja sampai. Sebab apa? Jauhnya bintang tu nak sampai pada kita. Nak tanya, itu bintang. Langit, langit lebih luas lagi. Allah kata syurga seluas langit dan bumi. Perlis ni tak besar mana negeri dia. Kalau orang nak minta tanah 100 hektar, payahlah.
besar sikit pada Singapura je apa lah ni. Tapi nak bangga sikit, kita besar sikit pada Bahrain lah. Besarlah pada Singapura. Tu pun kecil lah. Besar, ambil lah neri-neri yang besar pun orang berebut tak sangka. Pasal sikit barang di dunia ni. Tambah hilang 54 bilion, lagi banyak lah. Ha? Sebab tu, pasal dunia sikit, orang berebut. Orang berebut dunia. Kalau ada orang nak jual tanah murah, saya pun duk tak cari tanah lah. Siapa nak jual tanah murah? Siapa nak jual tanah murah? Ha? Kalau orang nak jual tanah, orang kata ada tanah murah, pokok, kata harum, harum manis pula, ada atas tu buang 300 pokok, ada pula air sungai, ada banglo besar begitu. Siapa nak beli, ambil lah, mereka nak jual 10 ribu. Saya ingat beratok daripada Kangak sampai Lok Setak. Kau lebih. Sebab orang nak nak. Padahal tanah tu mungkin luas dia 10 hektar. Tuhan suruh kita bersegera kepada syurga. Luas dia langit dan bumi. Tuhan suruh bersegera. Syurga takkan siapa berebut kot-kot. Han dapat tempat dah, aku tak dapat. Dah. Dan tak perlu modal dah. Nak kena jadi mufti ke, nak kena jadi syekh ke imam. Mufti dengan imam pun belum tentu masuk syurga. Syarat dia, dia suruh beramal dengan amalan salih. Banyakkan pahala, hilangkan dosa. Hilangkan dosa. Yang ni yang Allah suruh buat. Dia suruh kita semua bersegera. Itulah cita-cita kita. Kalau nak boleh, orang nak kerja besar, anak kita, kita pesan. Pergi ngajilah rajin-rajin. Kita pun pesan tak apa kena anak. Esok kok mengaji pandai, dapat kerja besar. Kerja besar berapa? Dapatlah gaji jusa A ke apa. Ambil lah kata gaji sebulan 50 ribu. Lah, orang hebat lah gaji sebulan sampai 200 ribu. 200 ribu tak besar mana lagi zaman sekarang. Kalau hilang 40 bilion tu, tak padahal nak cangkul balik. Tak besar mana? Syurga ni besar. Hak tu nak kena mengaji 5 tahun, pi sana, pi sini, minta borang, isi borang. Macam-macam nak kena buat. Kadang-kadang jawatan nak kita nak harap tu, satu tu ada. Nak kena turun orang tu juga, baru kita nak naik. Syurga tak? Tak payah berebut. Kau ada kota 30 orang boleh masuk, hak lain dia masuk kelas lain. Syurga tak ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, Tuhan kata, kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Tuhan panggil. Yang ni yang Tuhan suruh kita buat. Cita-cita ni, kok cita-cita nak rumah berhenti dah. Cita-cita nak kerja pun tak ada dah. Tapi cita-cita untuk masuk syurga tak boleh berhenti. Sebab tu Quran dalam surah Al-Mutaffifin kita baca, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bila Tuhan cerita tentang syurga, khitamuhu, cerita ciri-ciri syurga, Tuhan kata, maka pada yang demikian itu, berlumba-lumbalah orang-orang yang berlumba-lumba. Lumba. Sehingga ke akhirnya, walaupun dah tinggal sehari lagi nak hidup, cita-cita nak dapatkan syurga tak boleh berhenti. Umar bin Abdul Aziz, saya selalu cerita Umar bin Aziz ni. Umar bin Abdul Aziz, Abdul Aziz ni terkenal dengan keadilan pemerintahan dia. Walaupun dari segi ahli sejarah ada berbincang panjang tentang dasar ekonomi dia, itu satu pembincangan yang lain. Sama ada sesuai itu pun tidak. Tapi tak apa. Umar bin Abdul Aziz, dia satu orang khalifah yang adil. Umar bin Abdul Aziz ni sebelum dia jadi khalifah, dia ni gubernur. Dia gubernur di Madinah. Dan Umar bin Abdul Aziz ni keluarga khalifah.
Khalifah Bani Umayyah ni dalam sejarah mereka, mereka ada satu orang penasihat yang bagus. Baik. Bukan 25% ni, ni bagus. Iaitu Raja bin Haywah. Raja bin Haywah. Nama dia Raja bin Haywah. Raja bin Haywah, dialah yang menjadi penasihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Yang ni saya selalu ingatkan orang, kerana orang selalu sebut tentang Umar bin Abdul Aziz, orang terlupa siapakah yang menaikkan Umar bin Abdul Aziz. Dari segi susutan susurgala khalifah, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Susurgala khalifah dia tak boleh naik. Tapi Raja bin Haywah merancang dengan Sulaiman bin Abdul Malik, akhirnya mereka jadi, dia jadi khalifah. Tapi saya nak cerita, Raja ni dia lama dengan Umar bin Abdul Aziz. Masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, Umar bin Aziz jadi khalifah sekejap je, 2 tahun lebih. Umar bin Aziz minta supaya dia pergi beli baju. Dia pun pergi beli. Umar kat Umar bin Aziz, Umar bin Aziz tengok. Dia kata, jahit. Laula annahu ghaliyah, dalam sebagian riwayat, laula annahu layyina. Dia kata, bagus, kata Umar bin Aziz. Tapi jenis kain elok sangat kot. Dia beli itu harga dia 6 dirham. Raja bin Haywah yang bawa kain kepada khalifah, dia tengok khalifah, dia menangis. Umar bin Abdul Aziz kata, wama yubakika ya Raja, pasal apa menangis wahai Raja? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku teringat masa zaman hang jadi gubernur dulu. Dulu masa hang jadi gubernur, aku pernah pergi beli kain hang minta. Aku beli 600 dirham. Ni 6 dirham. Masa tu beli 600 dirham. Aku bawa kepada kau. Kau pegang kain tu. Kau kata jahit. Laula annahu rakhis. Dalam sebagian riwayat. Jahit laula anna fihi khushuna. Ni dia kata bagus tapi macam rasa kasar. Maksudnya kain tak berapa kualiti lah. Masa tu hak 600 tu, dia duk rasa, duk rasa tak berapa hebat lagi. Sekarang, masa tu gubernur ya. Sekarang jadi khalifah, pi beli kain hak enam dirham ya. Bagi kat khalifah nak pakai. Dia kata pi beli kain elok kan kot, cari hak kurang ke. Macam itulah bahasa kita. Jadi Raja ni lama iri Umar bin Aziz. Dia menangis. Bila dia menangis, Umar bin Abdul Aziz kata dengan satu kata-kata yang terkenal. Sehingga Syekh saya Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia tulis satu buku khas, iaitu An-Nafsut Tawaqah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Raja, inna li nafsan tawaqah, kullama haqqat syai'an taqat ila ma ba'daha. Wahai Raja, aku ni ada satu jiwa yang sentiasa nak naik lebih, sentiasa nak mencapai pencapaian yang lebih daripada sebelum. Kira tak pernah berhenti kerja nak naik, bercita-cita tinggi sentiasa. Apa dia, kata dia, taqat nafsi ila Fatimah binti Abdul Malik. Aku dulu-dulu ni teringin nak menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ni adalah merupakan anak kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pak dia khalifah, dia anak khalifah. Dan masa tu abang dia Sulaiman bin Abdul Malik, abang dia pun khalifah. Umar bin Abdul Aziz kahwin dengan dia. Artinya Fatimah binti Abdul Malik ni bapa khalifah, abang khalifah, suami pun khalifah. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku dulu duk teringin nak menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Lalu aku kahwin dengan dia. Thumma taqat nafsi ila al-imarah.
Kemudian aku teringin nak ada nak jadi gubernur. Ada teringin nak jadi pemerintah. Fa wallaituha. Aku pun jadi gubernur. Suma taqat nafsi ila al-khilafah. Kemudian aku dah rasa tengok khalifah tu bukannya. Teringin juga nak jadi khalifah ni. Mungkin dia nak buat, dia nak sumbang lah. Kemudian aku jadi khalifah. Fa adraktuha. Aku pun dapat jatah khalifah. Al-an ya raja taqat nafsi ilal jannah wa akun wa arju an akuna min ahliha. Sekarang ni wahai raja, aku duk teringin nak jadi ahli syurga. Aku harap-harap aku dapatlah jadi ahli syurga. Yang tu lah yang aku nak pakai 6 dirham tu rasa mai. Pasal taruh nak pakai di syurga. Agama bukan larang pakai elok. Tapi nak ceritanya, bila orang ni dia cita-cita dia tinggi, apa yang selain daripada yang tu, dia jadi ringan. Anak kita, atau kita sendiri zaman kita belajar, kita hadapi kesusahan, kita sanggup sebab kita tahu penghujung tu kita akan dapat sijil. Bila kita tahu penghujung itu kita akan capai sesuatu yang tinggi, kita tak peduli benda-benda yang lekeh dan rendah ni. Tak apalah makan tak sedap pun. Tak apalah tidur tak apa tempat tak empuk pun. Asalkan dapat ilmu. Dan saya nak sebut hadis ni dan sekejap saya hurai sikit. Dan kemudian kita buka pada soal jawab. Dalam riwayat Al-Imam Tabarani. Di dalam Al-Kabir. Yani Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Maksudnya Allah ni, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, Tuhan suka kepada benda-benda yang mulia, yang tinggi-tinggi. Benda-benda yang penting dalam hidup ni. Benda ni Tuhan suka. Wa asyrafaha, benda-benda yang mulia. Wa yakrahu safsafaha. Arab kata safasiful umur. Safsafaha ni benda yang selekeh, Tuhan tak suka. Benda yang lekeh. Ada orang benda yang lekeh tu penting duduk di atas kepada dia. Benda yang tak lekeh tu duduk kat bawah. Buat contoh hak ringan dulu, nanti kita pihak besar. Contoh orang kampung kadang-kadang. Setengah orang sini tak ada lah. Tiap-tiap petang tengok drama. Kalau boleh miss satu siri drama Korea ke, drama apa ke, Indonesia ke. Allah aku nak kena hari ni tak, Allah terlepas kemarin. Susah hati dia. Tapi kalau dia miss kuliah ke, tak main mengaji ke, tak bah, yang tu dia tak kisah. Contohlah. Agama, Nabi kata Tuhan suka benda yang besar. Sebab tu orang yang tumpukan perkara yang besar, ilmu, pengetahuan, orang tu akhlak yang baik. Dan Tuhan tak suka safsafaha. Benda-benda yang selekeh dalam urusan. Safasifal umur. Benda-benda yang selekeh. Orang yang hebat, perwatakan dia juga hebat. Sebab tu para ulama kata, Imam Ahmad bila mengajar ramai orang, sebahagian tu pergi kerana nak dengar hadis Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad kadang-kadang dia tak baca dengan hadis di dalam majlis terbuka dia. Dia baca di rumah dia, rumah dia sempit. Tapi kerana orang nak melihat samt, orang nak lihat kewibawaan dia, orang nak tengok sikap dia, orang nak tengok haibah dia. Bila orang haibah ni, cara dia haibah, cara berjalan dia haibah, cara dia bercakap haibah. Orang selekeh ni, benda yang selekeh. Setengah orang dia main handphone ni, benda selekeh. Ramai orang lah main dengan handphone ni ada ni, memang buang masa banyak orang. Semua benda dia nak tahu dalam dunia ni. Benda viral, benda betul, benda tak betul, semua dia. Semua benda dia nak tanya. Sebahagian benda yang dia tanya tu tak beri manfaat pada hidup dia. Sebab itu Nabi kata min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Dan antara tanda baik Islam satu orang, tinggal benda yang tak kaitan dengan dia. Benda hak tak kaitan dengan dia. Kadang-kadang orang perempuan macam tu juga. Jiran dia sebelah macam tu, dia nak tanya. Jiran dia beli kereta, dia tanya ambil duit mana, pinjam ke apa. Dia sibuk. Kerana sebab itu Tuhan suka kita ambil berat benda-benda yang penting dan mustahak dalam hidup kita ini, dan kita tinggalkan benda-benda yang selekeh. Tapi kalau sampai tua duk main game, tengok umur kat 40 tahun duk main game, benda selekeh tu tak kira. Sebahagian orang budaya, bukan budaya, perangai tak elok, yang isteri dan anak di rumah makan pun tak cukup, lauk pun tak cukup, dia duk kira nak beli rim tayar kereta dah, nak beli yang elok. Duk make up kereta dia, dah kereta tu kalau kancil, kancil lah, dia tak jadi Mercedes make up macam mana. Bukan kita hina kereta tu, tak cukup lah buat benda yang penting, buat benda yang penting. Jadi kalau kita tengok, kebanyakan hak solek kereta ni orang kita. Bukan sakit marah lah geng-geng tengok seluruh dunia ni kata. Solek kereta lebih pada keperluan. Kalau kita nak iklankan apa, tak apalah. Kereta kecil, bubuh exhaust besar. Kereta kecil, bubuh tayar besar. Dia tak, macam-macam. Self-self faham. Yang tu lah dia boleh dapat duit, yang tu lah yang dia fikir. Dia tak pentingkan perkara besar dalam hidup dia. Sebab itu, ini tidak bercita-cita besar. Orang yang cita-cita besar, hatta kita semua, cita-cita besar ni syurga. Bila kena syurga itulah, kita bangkit mai subuh. Sejuk hujan, kita mai. Kerana tidur ni sedap ni pagi ni. Dengar azan, kita tolak boleh kain kita, kita bangkit, kita mandi, kita mai, kita mengaji, kita bangun, kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita zikir, kita sabar atas apa yang orang buat pada kita. Kita sabar mempertahankan apa yang kita percaya sebagai benar. Kita sebut yang benar sekalipun kadang-kadang mungkin membahayakan kedudukan kita. Sebab kita duk nampak hak besar. Bila orang berniaga dalam dunia ni, kadang-kadang dia keluar modal. Berapa modal? 300, banyak modal. Tapi dia kata kalau kau dapat ni 1 juta lebih. Beza lebih kurang 800 ribu. Oh, dia kata untung besar. Dunia kecil. Tawaran Allah besar. Iaitu syurga. Ardu hassamawatu wal ardu. Luahnya langit dan bumi. Sebab itu maka, apa saja yang kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ceramah ke, cakap pandai ke, mai dengar kuliah ke, nak berbahas ke, nak apa ke, harap-harap sudah tu ke arah syurga. Kalau kuliah lah, bahas, ceramah, bagi dalil, hafal hadis, hafal Quran, hujung dia neraka, tak guna. Tak guna. Pandailah mengaji macam mana ke, syekh ke, mufti ke, apa ke, macam mana, kalau hujung dia bukan syurga, tak berjaya perbahasan tu. Tapi kalau perbahasan itu hujung dari syurga, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, InsyaAllah. Dan insyaAllah saya buka kepada soal jawab. Saya jadi pengurusi terus ya, senang. Jadi tuan-tuan nak tanya, tanya terus. Jadi kalau dalam rakaman ni dia tak masuk, nanti saya ulang baliklah soalan tu, InsyaAllah. Kalau siapa ada soalan, ada mikrofon tu, boleh gunakan mikrofon tu. Saya jarang-jarang main kawasan ni. Sila tuan-tuan. Salam. Ya, saya berselamat Datuk Muti kita. Jadi saya ada satu soalan yang saya tak tahu yang sebenarnya. Ya. Saya bertanya masalah kita selepas saya. Jadi saya ada tengok kenapa
kasih. Kita saya jawab satu-satu soalan. Pertama ialah kita semua disuruh berdoa dan disuruh membanyakkan doa dalam semua kesempatan, terutamanya ketika kita berada di tempat-tempat yang baik seperti di dalam masjid. Ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku, aku sambut doa kamu, kata Allah dalam Quran. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-du'a wal ibadah. Doa itu dia ibadat. Bukan saja sembahyang tu ibadat. Doa tu ibadat. Artinya kalau kita bangkit tengah malam tak larat sembahyang, doa angkat tangan berdoa, kita beribadah. Kita duduk dalam masjid berjam-jam sembahyang dak, maksud sembahyang sunatlah, yang sembahyang fardu. Lepas tu duduk antara maghrib dengan isyak, doa je macam-macam kita minta. Kita beribadat. Allah sayang kepada orang yang selalu minta doa kat dia. Sekalipun tali kasut putih kita minta kat Allah, Allah sayang. Allah suka orang yang minta doa kat dia. Kerana Allah ni, kita janji lah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. So tak ada siapa yang boleh kata tak boleh berdoa. Tak mungkin. Kalau dia kata tak boleh berdoa, kufur dia. Kerana doa ni Allah, doa ni ibadah, dan doa itu akidah. Akidah doa. Salat itu sendiri maksudnya doa. As-salat wa doa. Salat itu doa. Sebab itu dari segi istilah, dari segi bahasa, salat itu doa. Kan? Sebab itu kita tak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat pada Nabi, maksud kita doa pada dia. Dengan makna khas kepada selawat kepada Nabi. Cuma dari segi istilahnya ialah perkataan, perbuatan yang mula, itu segi istilah. Tapi solat itu doa. Maka dalam solat kita doa. Ada tak kita berdoa beramai-ramai dalam solat? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita doa. Lepas tu kita pun ramai-ramai belakang kata apa? Amin. Amin. Dalam mazhab jumhur. Kecuali dalam Abu Hanifah, tapi yang sahihnya ialah semua kata amin ramai-ramai. Okey. Kalau orang kata diperoleh tak boleh doa ramai-ramai, tak betul lah. No doa amin tu. Tu doa amin dan sembahyang tu tak ramai-ramai. Okey. Yang tu pun saya nak bagi perbetul rupa kali dah. Orang kata diperoleh ni, depa mana doa ramai-ramai? Doa. Ada doa ramai-ramai. Tiap-tiap hari pula tu. Maghrib, Isya, Subuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka kata apa? Amin. Amin. Ah, tapi kalau pergi masjid India tak ada lah. Senyap. Ah, dia buat Hanafi. Ah, tapi kita pegang dalam hadis. Dalam solat kita doa tak? Doa. Kat mana yang Nabi suruh kita doa dalam solat? Ada beberapa tempatlah kita doa. Pertama antara dua sujud kita sebut Rabbi ghafirli, kan? Kita sebut, kita minta Tuhan ampun. Kemudian semasa sujud, fa aksiru du'a fi sujud, banyakkanlah doa masa sujud. Dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbi, yang mana hamba paling dekat dengan Tuhan semasa dia sujud. Nabi kata fa aksiru du'a fi sujud, banyakkan doa masa sujud. Masa doa, bahkan di perleh ni ada fatwa lagi. Kita kata kalau orang tu tak boleh doa dalam bahasa Arab, dia tak reti bahasa Arab, dia boleh doa dalam bahasa yang dia faham. Takkanlah kerana dia tak, pak cik ni tak boleh bahasa Arab pula, doa yang mustajab masa sujud macam mana ustaz? Mak cik tak ada peluanglah, mak cik kena pergi belajarlah bahasa dulu. Mak cik tu pun 80 tahun nak belajar ana saat dia kata inta, dia kata inti, pakai tak doa lah mati dengan ayam tu. Kita kata kalau dia tak boleh doa yang makzur, dia doa dengan bahasa dia, cuma dia tak jaharkan, dia tak kuatkan sehingga ganggu orang sebelah, sehingga orang duk dengar, dia kata ya Allah bagilah suami ku hak nakal baik balik, tak dengar lah. Tapi dia sebut lah, kerana masa sujud doa tu mustajab, doa mustajab. Kita fatwa kita sama dengan fatwa antarabangsa, asal doa dalam bahasa Arab sujud. Tetapi jika seorang tak mampu, ketika dia berusaha masa Arab, dia boleh berdoa kerana Allah Ta'ala menerima doa.
Lepas itu doa masa mana lagi? Masa sembahyang ada lagi. Sebelum memberi salam. Selepas dia baca tasyahud. Di dalam riwayat termasuk dalam sahihain dan juga dalam An-Nasa'i, thumma yatakhayyaru minad du'a ima sya', dan sebagian thumma yatakhayyaru minal kalam ima sya'. Kemudian dia lepas dia baca tasyahud tu sebelum bagi salam, dia doalah apa yang dia mau, kata Nabi. Bahkan Nabi ajak antara doa yang kita baca, isti'adah yang kita sebut selepas kita baca tasyahud. Orang dalam kampung sebut tahiyat lah. Sampai baca tahiyat tu tasyahud, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Kita doa. Kemudian kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma tak ada assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada. Sebab apa kita tak habaq? Tak ada dalam hadis. Ada orang buat, dia buat, tapi hadis tak buat. Sallu kama raaitumuni usalli, kata Nabi. Solatlah macam mana kamu lihat aku, aku solat. Lepas tu lepas sembahyang orang boleh doa, doa. Ada wirid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kata-kata baginda kepada Muaz bin Jabal, Nabi kata, "Ya Muaz, inni uhibbuka fillah." Kata Muaz, "Ya Rasulullah, inni uhibbu wallahi inni uhibbuka fillah." Wahai Muaz, aku sayang padamu kerana Allah. Muaz ni orang muda. Muda Muaz ni. Dia meninggal pun 30-an lebih. Dia masuk Islam 18 umur dia. Nabi tengok Muaz ni pandai. A'lamukum bil halali wal haram, Muaz bin Jabal. Orang yang paling tahu halal dan haram, Muaz bin Jabal. Maka Nabi SAW ajar Mu'adh, antara yang Nabi ajar Mu'adh, "Ala u'allimuka kalimat taquluhunna dubura kulli salatin." Mau tak aku ajar kamu kalimat yang kamu kata lepas pada kamu semayang, lepas selesai semayang. Allah ataupun Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada hadis. Maksudnya, ya Allah, tolong aku untuk ingat kau, syukur pada engkau, jadi hamba yang baik. Jadi lepas sembahyang orang boleh doa tak? Doa. Jangan kata tak doa. Yang duduk lepas subuh ramai duduk senyap, duduk doa, duduk baca wirid-wirid yang diwaridkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalan dia mungkin nak tanya, hak ramai-ramai ni macam mana? Hak ramai-ramai kita tak amalkan di sini. Sebab Nabi dah tak amalkan ramai-ramai. Yang tu je lah sebab dah. Habis tu mereka buat, hak mereka tu kita tak mau nak ulas apa, kita cerita hak Nabi. Dok macam nu pun syok. Syok ni cerita lain, tapi ikut hak Nabi ni is the best. Yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling baik pada sungguhnya bagi kamu pada diri Nabi contoh yang Nabi semayang jemaah sehari 5 kali. Kalau ada mana-mana riwayat yang menunjukkan lepas jemaah Nabi duduk buat, kita buat. Kalau Nabi buat sekali segala tu cerita lain, kita kena. Tapi Nabi tak buat. Cumanya sehingga para ulama bincang, adakah lepas solat Nabi angkat tangan doa? Nabi biasanya dia akan baca wirid, melainkan apabila sekiranya ada benda-benda yang penting, baginda akan angkat tangan untuk berdoa khusus bagi tujuan yang khusus. Kalau wirid biasa, baginda akan zikir dan sebut dalam wirid, termasuk Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Siapa yang sebut ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab dia Al-Umm. Dia sebut tentang semua perkara ni, tentang bagaimana selepas baginda solat. Kata Al-Imam Syafi'i, diriwayatkan riwayat daripada Ummu Salamah dan selain daripadanya, famakatha yasira, dia duduk seketika. Kata Az-Zuhri, azun, aku sangka bahawasanya barangkali dia nak supaya orang wanita keluar dulu baru orang lelaki keluar. Kata Imam Syafi'i, aku suka selepas daripada sembahyang itu, jika sekiranya makmum itu tak bangkit lagi melainkan setelah imam bangkit. Jika makmum bangkit terlebih dahulu pun tidak mengapa, kerana Nabi SAW
Adakah Nabi tu berzikir beramai-ramai? Kata Imam Syafi'i, tak. Dia kata tak. Melainkan, lalu dia jawab riwayat Ibnu Abbas. Yang ada riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata, kana raf'u saut ba'da insirafin nas 'ani salatil maktubah fi 'ahdi Rasulillah. Angkat suara dengan zikir bit takbir Allahu akbar Allahu akbar tu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Riwayat itu sahih dalam Sahih Muslim. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, kata dia hal itu sebenarnya yang Ibnu Abbas kata tu, dia bandingkan dengan riwayat Ummu Salamah, dia berlaku seketika kerana Nabi ingin mengajar orang zikir. Selepas daripada orang dah tahu, maka Nabi pun tak kuatkan lagi, kata Imam Syafi'i. Seperti apa? Imam Syafi'i, seperti apa? Kata Imam Syafi'i, seperti baginda pernah solat di atas mimbar. Nabi pernah solat atas mimbar. Tapi dalam hidup kebanyakan solat, Nabi tidak atas mimbar. Tapi untuk apa? Supaya orang belakang nampak cara pergerakan Nabi. Lepas daripada itu, Nabi tak solat atas mimbar dah. Maka kata dia, imam pun kalau dia ajak sekadar nak bagi tahu, tak apa. Sebab tu dalam perlis punya peraturan tu kita tulis, kalau imam nak mengajar sekali-sekala, tidak mengapa, dibolehkan. Supaya orang ramai tahu bagaimana cara nak berwirid. Lagi dia bagi tahu tuan-tuan, Nabi berwirid selepas solat macam ni. Tak mengapa. Kita bukan rijik. Cuma tiap-tiap hari kita kata itu bukan amalan Nabi. Dia tak ada orang buat, negeri lain buat. Kita prefer hak Nabi buat. Tapi kalau tu imam duk tengah buat, kita nak pergi tampak, janganlah. Kita tak buat kan. Cuma secara pentadbiran kita mengutamakan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hak kita kata ni ikut-ikut orang Saudi, kata tak. Teks kita ni apa yang disebut oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang disebut dalam kitabnya Al-Um. Boleh kot noh. Panjang satu. Ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada, kira boleh berhenti awal. Okey dah. Bisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Tentang menziarahi kubur, asal pada awal-awal Islam, Nabi SAW larang orang ziarah kubur secara umum. Dia larang, kuntu nahitukum an ziaratil kubur, kata Nabi. Dahulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dulu Nabi larang, ala fazurul an, maka ketahuilah, maka ziarahlah sekarang. Maksud pada awal Nabi larang ziarah kubur. Kenapa? Disebabkan kerana yang ni di dalam, termasuk dalam ilmu sababil wurud, dalam semua sebab tu, Nabi kadang-kadang larangan Nabi ni dia ada sebab zaman, sebab kerana waktu tu. Dia di dalam ilmu sabab wurud ni saya sebut sebagai al-bu'duz zamani, dimensi ataupun di sudut masa zaman. Kerana masa tu orang baru menganut Islam. Kadang-kadang bila pi kubur ni dia gaduh nak main khurafat. Jadi bila khurafat tu Nabi tak mau yang tu. So Nabi larang orang ziarah kubur pada awal. Tapi bila orang dah faham Islam, dah faham,
Nabi benarkan orang ziarahkan kerana menziarah kubur kerana itu tudzakirukum, mengingatkan kita kepada kematian. Cuma dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, Nabi SAW kata Ummu Atiyah, larang wanita ziarah kubur, walam ya'zam alaina, tapi Nabi tak larang putih. Maksudnya menyebabkan sebahagian para fuqaha menyatakan wanita ni makruh ziarah kubur kerana dibimbangi dia sehari menangis lah, meratap lah, dibimbangi yang tu kerana agama tak mau yang tu. Secara umumnya kalau wanita tu pergi ziarah kubur, dia dapat mengawal dirinya daripada melakukan hal-hal yang salah seperti meratap ataupun ni, kerana dia kadang-kadang wanita ni emosi dan seumpamanya, maka sebahagian fuqaha melarang, sebahagian memakruhkan, dan kita kata bolehlah ziarah dalam keadaan yang terkawal seperti itu. Dia kena ukur diri dah lah, supaya dia tidak berlebihan bila dia pergi tu, mengawal diri dia daripada buat yang, kata lelaki pun kalau pergi tak boleh lah, bukan saja kubur, kadang-kadang meninggal pun orang perempuan, kadang-kadang dia bagui orang perempuan ni, cuma kadang-kadang dia emosi pasal apalah, hang mati dulu, hang tinggal aku seorang, hang tak kesian kat aku, macam-macam. Padahal bukan kau tu pilih nak mati, aku nak mati esok, dia bukan macam tu kan. Kadang menyebabkan, sebab tu kadang-kadang dia panggil niyahah. Niyahah ni meratapi kematian. Meratapi kematian. Yang ni orang meratap kematian ni, dia ratap kematian. Sebab tu dilarang kita meratap kematian. Sebab tu ada hadis yang mana al-mayit yu'adzab bibukai ahlihi, mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Ulama hadis bincang panjang hal ni. Aisyah radhiyallahu anha bantah hadis ni. Dia kata takkanlah mayat keluarga dia yang menangis, pasal apa pula mayat kena azab. Aisyah bantah Ibnu Umar dalam riwayat ni. Tetapi sebenarnya panjang al-Imam Ibnu Qayyim dan selainnya bahas tentang hadis ni. Macam mana bila kita menangis mayat kena azab? Karena Aisyah punya alasan, la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tetapi para ulama hadis menyebut bahawasanya sebabnya mereka, sebahagian tafsirannya ialah kerana apabila dia mati tu, dia tak ajak keluarga dia ataupun dia suka keluarga dia ratap mayat dia. Macam orang jahiliah tu, sebahagian agama, tuan-tuan mungkin tak tahu, saya duduk di Pulau Pinang, saya tahu sikit lah kan. Ada memang bila mati tu memang macam diupah teriak. Oh kan? Pernah tengok tak? Kan? Ada kaum tertentu lah, mereka memang upah menangis tu. Sebab tu kita tak ada. Sebab tu kita dalam fatwa pun, hatta dari kemangkatan diraja dan seumpamanya, kita tak ada ni baju hitam, bekal semua tak ada. Kita diperoleh semua, kita dapat majlis fatwa, kita buat semua amalan-amalan ni tak ada. Hanya ada nak pi, kita galakkan pakaian warna putih, membanyakkan zikir, membanyakkan mengingati Allah, berdoa untuk keluarga yang meninggal, hatta membabitkan keluarga diraja dan seumpamanya, kita tak main amalan tu semua. Hati seorang tua tetap muda dalam hal mencintai hidup dan harta. Yang tu betul ya. Saya selalu buat contoh kan. Orang tua tu, bukan semua lah. Kadang-kadang orang sakit, orang tua dia sakit, orang melawat dia. Macam mana pergi hospital sakit, tak tahu apa dah, nak semayang pun tak boleh. Padahal bercakap boleh lagi. Kalau bercakap boleh tu, bergerak boleh, kena boleh semayang. Tak berdiri dia semayang sambil baring. Tak tahu apa lah, dia kata nak ambil pun tak boleh, mayang lah makcik-makcik weh, tak boleh dah, nak buat macam mana, Tuhan pun tahu lah, dia kata. Tuhan tahu tu kita kena semayang, dia tahu, dia bagi dengan kadar. Iza amartukum bisyai fa'tuhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, kata Nabi, kamu buat dengan kadar kamu mampu lah. Cara baring-baring lah, cara kena jamak-jamak lah. Tapi dalam tak tahu pun, kalau kita salam, kita bubuh RM50, dia pegang, dia tahu RM50. Lepas tu dia bubuh, duit dia bawa bantai ke. Sekejap anak dia main,
tu ada duit depa bagi kat aku RM50 per bantal, dia tak lupa. Tang duit ni orang jarang lupa. Walaupun tang hab mayang dia lupa, inilah kata dunia ni. Bukanlah salah dunia ni. Tapi dunia ni tipu kita. Dia tipu saya, dia tipu tuan-tuan. Dia tipu. Quran kata mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Saya ulang banyak dalam kuliah saya. Tuhan ni dalam bulan puasa kita doa apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Dan dalam sebagian riwayat Allahumma innaka afun karim. Tuhan ni karim, Tuhan ni pemurah. Tuhan yang maha pemurah ni, sekali kita berhenti untuk bang. Tuhan yang maha pemurah ni, kalau kita jumpa orang yang pemurah, kaya pemurah, kita dapat RM3 kat dia, yang tu bukan tanda pemurah. Dia kata dia tak pemurah, dia tak cukup pemurah dengan kita lah. Tapi kalau kita jumpa orang kaya, billionaire, dia bagi kat kita, kereta sebiji ke, dia bagi kat kita, wih, orang lain tak bagi. Tak sekali dia bagi tu, makan tak habis orang tak. Kita nampak dia pemurah lah. Kalau Tuhan bagi dunia kat kita, dunia sikit, makan 2-3 tahun, 5-6 tahun habis. Walaupun kurniaan Tuhan, walaupun dia karim, tapi pemurah yang sebenar bila Tuhan bagi akhirat kat kita. Bila dia bagi akhirat kat kita. Sebab itu kalau nak pemurah Tuhan tu, tunggu hak dia bagi akhirat. Bukan salah minta dunia pun tak salah. Tapi kadang-kadang lah, saya tuan-tuan, cuba kita fikir, kalaulah kita kata sehari ni, lagi 5 minit ni, pintu langit akan dibuka. Apa saja doa Tuhan nak terima? Apa benda kita akan fikir? Seorang fikir aku nak minta lah, aku ada tanah-tanah ke sikit. Seorang fikir aku nak minta aku boleh jadi kaya. Tak ramai orang fikir supaya ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Yang pertama main dalam kepala dia. Yang tu pun mungkin main. Tapi dia main senarai nombor 3, nombor 4. Sebab dunia ini mata'un ghurur. Dia tipu saya, dia tipu tuan-tuan. Sehingga kita rasa, kita semua tahu kita nak mati. Tapi fikiran kita tetap di sini. Kita rasa macam, kalau kita boleh kaya di sini, itulah keuntungan yang sebenar. Bukan salah cari dunia, tetapi sekarang kita pun tafsir ayat wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Penceramah radio tu, bukan radio semua lah, penceramah, bukan semua penceramah, ada penceramah hat dalam forum perdana ke apa, dia tafsir ayat ni, dia terjemah salah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, carilah apa yang Allah datangkan kepada, pada apa yang Allah beri padamu, yakni harta, darul akhirah, yakni apa yang Allah bagi harta pada kita ni, cari dengan harta ni, kurniaan Tuhan, kesihatan harta, cari apa? Darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib hang, habuan hang daripada dunia. Lalu dia kata dunia separuh, akhirat separuh. Tak, Tuhan tak kata. Dia kata semua harta dia bagi cari akhirat, tapi bahagian dunia tu tak usah lupalah. Maksudnya ambil lah juga untuk dunia tu. Terjemahan tu salah. Bila kita kata, dia kata 50, dia tak kata 50-50. Macam kita kata ni, aku bagi duit ni, hang gunalah duit ni untuk pelajaran hang. Kalau ada lebih tu, tak apalah, boleh lah untuk nak beli apa-apa. Dengan kita kata, ayah bagi duit bayar yuran, saya guna separuh-separuh, separuh beli handphone, separuh bayar yuran. Tak. Salah cara terjemah tu. Allah. Bang dulu kot, no? Sakit. Bang masuk waktu ke? Azan sekejap, takut. Tolong muazzin mana? Pergi azan sat. Sat kita sambung tak apa. Kita sambung kuliah tak apa. Azan. Sementara orang lain dan tulis soalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ada soalan tentang adab kita ziarah orang meninggal. Apabila kita orang meninggal, apa yang dia perlukan masa tu? Dia tak perlu harta. Dia perlukan keampunan Tuhan. Doa kepada orang mati, sampai ke tak sampai, kena sepakat sampai. Tak ada siapa kata tak sampai. Tak ada ulama' yang kata doa pada orang mati tak sampai, tak ada. Sekalipun bukan daripada kaum keluarga dia. Sampai. Kerana Quran menyebut, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, yakni muhajirin dan ansar, mereka tu kata, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan mereka-mereka yang mendahului kami di dalam iman. Yakni kita doa. So bila orang meninggal, kita doa. Kita jumpa, kita pergi tengok jenazah, kita doa kepada dia. Dan kita sebut benda-benda yang kita sebut, kita disuruh untuk sebut yang baik. Kerana walaupun ada benda kadang-kadang tak baik, kadang-kadang dia akan menyakitkan hati orang yang hidup tu. Orang yang hidup. Jadi kita ziarah dan kita doa kepada mereka. Sebab tu kita ada sembahyang jenazah. Kita sembahyang jenazah. Adakah bila kita pergi ziarah tu kita baca Al-Fatihah sekali atau seumpama ni? Ada mazhab yang sebut. Tetapi dari segi nas, dari segi nas dulu. Dari segi nas, amalan yang ada di dalam nas Nabi SAW tidak direportkan, diriwayatkan hal itu berlaku. Baginda pergi, baginda tengok, baginda mendoakan supaya Tuhan ampun dia. Kita boleh kata Allah maghfir lahu warhamhu dan seumpama. Kan? Okey. Kemudian sama ada bacaan Quran sampai tumpuan tak berdasi mati, itu satu khilaf di kalangan para ulama yang bab lain kita boleh bahaskan. Dia satu khilaf. Khilaf ni dalam mazhab Syafi'i yang asal, dia tak sampai pada pandangan Imam Syafi'i. Ini disebut di dalam, hatta dalam Al-Minhaj, syarah dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menyebut sekali lagi pandangan Al-Imam Syafi'i yang asal. Walaupun mutaakhirin di kalangan Syafi'i menyebut sampai. Itu asalnya pandangan-pandangan itu dia ambil sebahagiannya daripada mazhab Hanafi. Okey. Tapi asal praktik Nabi ni dia tak ada. Dia kut depi. Sebab tu bila Aisyah tanya nak ziarah kubur pun, Nabi bagi tahu apa nak buat, Nabi suruh bagi salam. Nabi tak kata hang baca Fatihah sekali. Dia tak kata. Kut seorang orang nak baca ke apa tu cerita lain. Saya cerita apa yang ada dalam hadis tu dulu. Ada orang buat, saya tak mau cerita. Orang buat, saya cerita apa yang ada hadis. Kalau tanya apa yang Nabi SAW buat, yang tu yang diriwayat, yang ada di dalam riwayat. Jadi kita pergi, kita doa, kita bagi, kalau orang kubur kita bagi salam, assalamualaikum ya ahli diyaril minal mu'minin minal mustaqdimin wal mustakhirin, inna lillahi wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan banyak riwayat, bagi riwayat kita sebut, bagi salam. Adakah orang yang duduk dalam kubur tu dia dengar?
Dia dengar. Dia tak bagi salam apa. Orang tanya dia pun dengar. Dengar. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, kalau tak Allah tak, Nabi tak suruh kita bagi salam pada kayu dengan betu. Dia bagi salam yang mendengar. Dalam riwayat Abu Dawud dia sebut idza kana ya'rifuhu fi dunya, jika mayat tu dia kenal di dunia, dia kata hadza fulan wa fulan wa kuntu a'rifuhu fi dunya, fulan bin fulan aku kenal dah. Jadi kalau kita pergi kubur pak kita, kita assalamualaikum ya ahlul kubur, wahai assalamualaikum ya ahlul kubur, ataupun assalamualaikum ayah kita lah. Dia dengar tak? dengar. Betul, tapi tak ada lukut dia balik. Kata ayah tak balik lah, mau rumah kot makan kami buat penuri laksa apa. Yang tu tak ada lah. Yang tu je lah. Kita tak payah berlebihan lah dalam tu. Jadi kita dengar lah. Pasal barzakh ialah satu alam. Dia transit antara dunia ni dengan dengan hakikat. Dengan akhirat yang sebenar. Banyak dihata di dalam berbagai agama. Christianity dan seumpama dengan Christian juga. Mereka bahas apa itu alam barzakh. Okey, tak apa. Jadi bila kita ziarah, yang tu kita buat. Adakah kita perlu tengok mayat? Kita akan kata, apa kata kamu pada mayat ini? Sebagian orang buat kan. Baik, kita tak perlu. Adapun hadis yang menyebut kan, idza asnaitum alaihi bil khair wajabatil jannah. Jika kamu puji dengan baik, wajib syurga. Yang tu bukan konteks hadis tu, salah faham. Maksud puji hak betul. Kan? Karena ada jenazah lalu di hadapan Nabi SAW, fa asnau alaihi bil khair. Orang puji jenazah tu. Nabi kata wajabat, wajib. Orang tanya, apa dia yang wajib Rasulullah? Rasulullah kata idza asnaitum alaihi bil khair wajabatil jannah. Jika kamu puji mayat tu dengan baik, wajib syurga. Maksudnya apa? Macam ni lah, kata satu orang baik, soleh, orang kampung kita meninggal. Mati. Allah, mati dah lah. Dia kata Tok Bilai kita, bagus lah orang dia, depak dia lah pagi-pagi duduk pi azan. Semua orang puji. Hak ni puji betul ni, bukan puji main-main ni. Yang ni, yang maksud Nabi SAW. Lepas tu lalu satunya mayat, fa'asnau alaihi bishar, dalam riwayat. Orang sebut tak elok dia. Nabi kata wajabat. Wajib. Dia wajabatin nar, wajib neraka. Bila kamu sebut tak elok pada mayat, wajib neraka. Bukan maksud bila kita sebut elok dia, maksudnya ada orang mati. Allah lega lah kalau dia ada kampung ni, haru biru sungguh. Tak baik lah, tapi oleh kerana semua orang masyarakat rasa lega dengan dia mati tu, tentu dah dia ni tak bagus lah hidup ni. Itu maksud dia. Bukan dia ni jahat. Lepas tu bila orang apa kata kamu pada mayat ni, baik. Lancatatan malaikat jahat, jadi baik. Kenapa dah? Dah, bukan yang tu maksud dia. Jadi tak logik balik. Itu maksud pada hadis itu. Itu maksud dia. Wallahu'alam. Ada satu lagi kot. Lalang dah mai. Sila. Assalamualaikum. Fatwa ni, yang ni soal teknikal lah. Tuan-tuan nak faham pun boleh, tak apa nak faham pun boleh, tapi tak apa saya cerita. Teknikal ni asal fatwa dulu. Perkataan fatwa tu apa? Satu ni orang Melayu dah kata fatwa ni petua je lah. Petua tu daripada bahasa Arab lah, fatwa kan. Fatwa ni maksud minta pandangan lah. Dalam konteks agama ialah pandangan kepada hukum hakam agama. Siapa saja yang bagi pandangan kepada hukum hakam agama, dia kita panggil fatwa lah. Tak semesti orang tu mufti tu daripada perkataan fatwa lah. Kerana dalam umat ni ramai ulama yang bagi fatwa, mereka bukan mufti.
dan fatwa mereka ditulis. Umpamanya Ibnu Taimiyah, dia bukan mufti ni, dia mufti lah bila bagi fatwa tu mufti. Mufti yang kita faham dalam bahasa Melayu ni, dalam konteks masyarakat kita, bukan bahasa Melayu, dalam konteks masyarakat kita ni, bila sebut perkataan mufti ni, dia satu jawatan rasmi. Tapi perkataan mufti tu sendiri merujuk kepada orang yang memberi fatwa. Jadi seseorang yang mengeluarkan fatwa, dia tu mufti pada asal. Saya nak bagi faham umum ni, ini pentadbiran. Pada zaman dulu, bila Nabi, pada zaman Nabi SAW ada, sahabat semua bergantung kepada Nabi. Bila benda, bila Nabi tak ada, sama ada Nabi tak ada di kawasan berkenaan, Nabi itu meninggal ataupun Nabi tak ada pada kawasan berkenaan, orang tanya pada orang yang reti. Orang yang reti siapa dia? Seperti sahabat-sahabat Nabi lah. Antaranya seperti apabila Nabi hantar Mu'az ke Yaman. Walaupun hadis Nabi hantar Mu'az ke Yaman itu dipertikaikan oleh sebahagian ulama hadis, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, tentang ya Mu'az bima tahkum, kan. Tapi nak menunjukkan, wahai Mu'az, saya sebut ni kadang sebahagian kadang saya ambil kira penonton luar. Ya Mu'az bima tahkum bi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati rasulillah fa illam tajid ashtahidu ra'i wala alu, dia kata. Hadis ni ada rawi, senar rawi yang tak dikenali di kalangan ashab Mu'az, tapi tidak begitu menjadi masalah. Cumanya sebagian ulama hadis tak setuju sebab dia kata berhukum dengan apa kamu nak hukum dengan kitab Allah? Tak ada, baru dengan sunnah. Dia kata hukuman dalam Islam ni bil kitabi wa sunnah. Bukan tak ada dalam Quran baru cari sunnah. Kena cari serentak. Jadi menyebabkan sebagian ulama mengkritik matan hadis ni. Tapi tak apa, yang penting saya nak ceritanya, bila Nabi tak ada, Nabi hantar orang, orang tanya pada wakil Nabi. Wakil Nabi tu cerita, patut lah tu. Bila ulama-ulama kita tanya dia, dia bagi hukum, fatwa lah. Fatwa lah. Fatwa dia bagi lah. Aku pakai fatwa hang lah, kita tak kan. Okey. Biasanya kita minta fatwa ni pada benda yang tak jelas lah. Tak ada, kita tanya, ustaz nak tanya, nak minta fatwa sikit. Arak hukum apa? Orang tak minta lah fatwa tu. Itu jelas. Tapi bila benda tu tak apa jelas, yang ni ni haram ke halal? Ustaz nampak macam mabuk, ustaz nampak macam terang mata. Baru nak kena cari fatwa. Jadi nak tanya kepada yang expert, yang kena tanya kepada orang yang pandai. Okey. Jadi para ulama dulu mereka ada himpunan fatwa. Fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Umpamanya ada fatwa Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, fatwa Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Dia tak mufti rasmi, tapi ada fatwa dia. Sebab apa? Pasal ilmu mereka. Dan ulama sahabat-sahabat dulu berfatwa. Umar, sebab itu ada fiqh Umar. Imam Syafi'i, dia bagi fatwa sehingga jadi mazhab. Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah dan semuanya, Hamad bin Abi Sulaiman, semua mereka ni semua bagi fatwa pada zaman mereka. Mereka bukan dilantik, tapi mereka menjadi rujukan orang. Cuma bila kerajaan berkembang, dia ada pentadbiran, kerajaan lantik mufti hak khas yang berfatwa bagi pihak kerajaan, yang menjadi rujukan kerajaan. Ini dia bermula pada zaman-zaman pentadbiran. Jadi dengan itu ada mufti negara, ada mufti negeri. Fatwa mufti ini merujuk kepada apa yang digunapakai secara rasmi oleh negeri itu. Jadi kadang-kadang mungkin tak fatwa berbeza, mungkin lah. Tapi hak mufti buat keluar tu menunjukkan itu yang dipakai oleh pihak kerajaan. Pasal dia lantik kau tu. Lah ni macam ni lah. Semua orang boleh bang, perempuannya. Tapi hak bang, hak masjid ni hak dilantik lah. Hak dia lah bila orang tanya, siapa dia? Muazzin lah, tukang azan. Kita tunjuk dia tu. Pasal apa? Han tunjuk dia, aku pun boleh bang lah, itu aku bang. Tak, kita tunjuk pada yang dilantik. Dia dilantik tu di atas berbagai sebab lah. Okay. Demikian juga fatwa. Dalam proses Malaysia ni, yang ni tak tahu pun tak apa. Hak mana mufti bagi pandangan tu mungkin dianggap sebagai panduan umum. Kalau pandang mufti terus keluarkan pandangan dia. Mungkin kerajaan juga, mungkin negeri tu akan pakai, ataupun dalam konteks negeri-negeri Melayu, raja-raja dia akan pun sultan dia pakai.
Tapi yang kata fatwa rasmi ni, dia tak macam tu. Fatwa rasmi, mufti akan bawa isu tu masuk ke dalam mesyuarat fatwa negeri. Setelah bincang dalam situ, mereka bersetuju dengan satu fatwa. Fatwa tu akan diangkat kepada Majlis Agama Islam dan mendapat kelulusan untuk dijadikan fatwa negeri. Hak tu rasmi. Yang rasmi tu pula, ada yang dijadikan undang-undang, ada yang hanya sekadar pemakluman. Di Malaysia ada tak Majlis Fatwa Kebangsaan? Tak ada. Kena bagi jelas, tak ada. Seperti mana yang Datuk Dr. Ashraf Wajdi kata, istiharkan pun ni, tak ada Majlis Fatwa Kebangsaan. Kerana tak sah. Sebab agama di bawah raja-raja. Tu hak dia duk sebut sebelum ni, silap. Tak ada betul sekarang, tak ada. Dia ada sebenarnya muzakarah fatwa. Dia muzakarah, ha? Dia tak boleh buat satu fatwa bagi negara sebenarnya. Sebab agama ni duduk bawah negeri. Dari segi pentadbiran sebuah negara bernama Malaysia. Saya nak pergi faham tu. Saya pergi jangan kata, oh pada zaman Umar bin Khattab buat macam mana lah. Ni sistem kita lah. Jadi sistem kita ni dia pakai ulul amri dia macam tu. Kalau kita ni tiba-tiba kita tak tanya mufti negeri tu. Kita tanya orang lain yang kita lebih yakin dengan ilmu dia. Contohnya. Lalu kita amalkan benda yang dia bagi tahu dalam kehidupan kita. Itu hak kita. Melainkan kita pergi buat benda tu secara jadi public, yang mana akan nampak satu percanggahan dengan ulul amri umpamanya. Saya buat satu contoh lah nak bagi faham ni, bagi senang eh. Kalau kita tanya sebagai ulama kunut subuh, bagi senang lah, tajuk hak semua faham. Perlis tak pernah kata kunut subuh sesat, tak pernah kata. Tapi dalam fatwa perlis, subuh ni dia tak ada kunut khas, tak ada. Dia macam ni. Kunut bukan tak ada, dia perlis ada. Kunut nazilah, kunut witir, ada lah. Kalau satu orang tu dia jadi imam yang digajikan ataupun dilantik oleh pihak ulil amri, dia tak ada kunut. Pasal dia pakai fatwa rasmi lah. Tapi kalau dia main dalam masjid, dia jadi mayang sendiri dia. Dia nak kunut, ada kunut lah. Tak apalah. Bukan kerana masalah kunut tu orang perlis kata sesat ke apa, dia tak kata. Tapi pergi ke Kedah. Kalau tu imam Kedah tu tak kunut, perasaan 3 hari tak jadi tu imam lah. Sama lah juga. Kita pun tak marah pasal itu fatwa, fatwa dia. Dia berpegang pada mazhab Syafi'i. Orang kata, pasal apa ramai orang kunut, perlis sikit tak kunut. Tak usah ambil ramai tu, waktu undi pilihan raya. Tapi dalam dunia ni ramai tak kunut. Tuan-tuan pergi Pakistan, tak kunut lah, Mahanafi. Tuan-tuan pergi China, tak kunut juga, banyak Hanafi. Mazhab terbesar dalam dunia ni Hanafi. Tuan-tuan pergi India, ada negeri jenis ramai, tak kunut lah. Meripi tanah Arab, tak kunut. Masjid Al-Haram, Masjid Mekah, Madinah, tak kunut lah, Mazhab Hanbali. Jadi majoriti dalam dunia ni tak kunut lah subuh. Perlis tu, perlis termasuk majoriti tu lah. Tapi kita tak main lah undi tu, waktu pilihan raya. Kita tak kata betulnya sebab kami yang majoriti. Ada. Kita tak kata yang tu. Kita kata ni amalan kita. Habis tu perlis kenapa perlis mengambil tindakan pada orang kunut? Tak betul. Perlis tak ambil tindakan pada orang kunut. Perlis minta supaya imam-imam rasmi dia saja kunut. Kerana itu amalan bagi negeri. Kami tak mau tak apalah, tapi tak mau ni dia macam tak mau ni, dia susah orang nak lantik kita pasal macam ni lah. Saya nak masuk army, saya perang bagus, tapi saya tak mau pakai baju askar. Pasal tembok bukan kaitan dengan baju kita. Betul juga ada kata tu. Tapi oleh kena askar ni dia pakai baju. Tak saya nak pakai baju ala askar mereka. Tengok mereka boleh juga. Tapi oleh kerana kita ada putih baju warna tu, kita kata hang pergi kerja askar lain lah. Yang tu faham tak tuan maksud saya?
kita jadi cikgu. Lepas tu dia faham, abang kata hari Khamis pakai batik. Saya nak jadi tapi saya tak mau. Bukan kata awak kalau tak pakai batik mengajar tak boleh. Mengajar boleh juga. Tapi yang ni satu peraturan. Ambil dia sebagai suruhan ulul amri, kalau dah tak mau ambil di sudut fiqh pun, suruhan ulul amri yang tidak mungkar. Idza amartukum bi apa alal mar'il muslim as-sam'u wa at-ta'am ma lam yu'mar bi maksiatin. Dia bukan maksiat. Suatu individu muslim dengan dan taat sebagaimana dia tak perintah maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, bila diperintah maksiat fala sama ta wala ta'am. Jangan dengar dengan taat. Tiba-tiba kalau kita pergi kata kita mau sembahyang subuh satu rakaat, tak ya taatlah. Ataupun sembahyang subuh salam tak suruh bagi. Tak boleh lah, benda tu rukun. Tuan-tuan faham maksud tu? Ha? Jadi ada perbezaan, tapi perbezaan itu kerana itu yang diamat. Bila? Pada ini lama dah. Tahun 48 dah fatwa tu dah. Main mufti mana pun dia tak boleh. Main fatwa dia tu lah juga. Kan? Mungkin kalau tanya saya tentang bang satu dua ni, saya ada pandangan yang macam mana sikit ke kan. Tapi saya tak ubah lah benda tu, dah ada dah. Mungkin kalau di sudut maslahahnya, mungkin saya mungkin i'adatun nazar arah dah. Tapi tak apalah, fatwa tu dah berjalan. Jalan lah. Ada ke soalan? Cukup kot tu? No? Oh, ada sorry. Last lah. Saya depa kata ada gulai ikan patin buat dah. Salam. Okey. Pertama, ada tak bacaan sebelum azan? Azan ni dah ditetapkan dah bacaan dia. Kalau kita tambah pasal hari tu dah bincang dah. Nabi bincang dengan sahabat semua lah. Yang tu bacaan dia. Dan sejak turun temurun itulah bacaan dia. Tapi ada tak bacaan untuk individu tu? Bukan untuk orang ramai. Dia tak apalah. Kita semua benda sebelum kita buat, kita baca apa? Bismillah. Tak buat bismillah. Tapi tak boleh bismillahirrahmanirrahim Allah. Tak payahlah. Yang tu untuk kita baca untuk diri kita lah. Nanti orang akan keliru kepada bacaan antara azan dan bacaan yang kita tak boleh. Hatta mungkin tasayyud. Ambillah tasayyud. Tasayyud kepada Nabi SAW. Mensaidinakan Nabi. Boleh tak mensaidinakan Nabi dalam kita Nabiuna wa sayyiduna Rasulullah, tak apalah bas, tak apa. Tetapi dalam bacaan-bacaan yang dah ditetapkan, tak bolehlah. Kau tidak wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ai, macam nak hambang lain. Weh, sayyidina bagus apa? Tak bolehlah. Sekali orang kata, hang tak sayyidina tak hormat dak. Memang itu yang Bilal pun takkan nak kata Bilal tak hormat. Bilal lah azan asal tu, dah azan macam tu. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut dalam hal ini tentang azan ini, dia kata bahawasanya inilah yang berlaku apabila kita tokok tambah.
kau tambah boleh ke? Pasal kau tambah tak boleh? Modalnya dia tak tambah. Kalau seorang tambah boleh, hal lain pun mesti sini boleh. Kalau Ali boleh, Abu Bakar pun boleh juga lah. Kalau Sayyidina boleh, Maulana pun boleh. Sebab itu maka kalah. Kekal yang besar. Kadang-kadang orang ni dia tak faham. Kita ni bukan ada untuk berkacau Allah tak mahu. Tapi Tuhan tak ada kitab hadis. Melainkan ulama hadis ni ingatkan supaya kekalkan yang besar. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Saya selalu ulang lah. Dia hatta orang nak mulakan ihram. Mula daripada Masjid Nabi pun dia tak mahu. Suruh mula dia pergi. Zizul Zulif. Sebab min haythu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat Nabi berihram Allah di situ. Dia kata, apa salahnya aku tambah Nabi? Dia kata, apa kebenaran? Aku tambah benda yang baik. Dia kata, kalau akhsha an tusibaka fitnah, aku bimbang nanti ditimpa pada kau fitnah. Untuk kata fitnah, apa Imam Malik? Aku nak tambah bagi lebih baik. Macam kan, kita kata nak selawat nak bagi lebih baik. Kata Imam Malik, ayy fitnah tu. Min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar? Apabila hang berpendapat, hang boleh buat benda yang Nabi kurang benar. Bila kita kata kita nak buat lebih baik, maksudnya hak pada zaman Nabi itu kurang. Tak, yang kita nak tambah ni nak jadi lebih baik. Maksudnya hak Nabi ajar itu kurang. Kita tak kata, tapi maksudnya apa? Kita cara kita berbuat ni nak jadi lebih baik. Kita kata hak Nabi ajar itu kurang baik. Apa jadi kalau kita kata hak Nabi kurang baik? Tapi kita tak batal lah itu. Maksudnya kita tak lagi kan batal itu. Tapi sebab itu, para ulama hadis khususnya mereka tak suka namanya. Hatta Imam Malik kadang-kadang benda-benda yang nampak macam boleh, dia tak mau. Dia tak kata, laisa min amri qadi. Benda ni tak ada orang yang mahu. Dia tak syok, dia tak mau. Dia nak kekal. Tu kata hebat ulama hadis tu bukanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berbekam. Dia bagi satu dirham untuk bekam. Itu dia. Siapa? Dia dalam riwayat hadis Nabi minta bagi itu dirham. Punya nak ikut sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan apabila masuk waktu. Ada azan sebelum masuk waktu yang diamalkan. Yang pertama ialah azan subuh. Sini kau dah boleh. Masjid buat dua kali. Elok buat dua kali. Subuh tu dua kali. Azan tu. Azan dulu sebelum masuk waktu. Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada azan Bilal dan ada azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi Bilal azan dulu. Masa tu tak masuk lagi. Orang dah bangkit semua pakai apa-apa. Bila azan nak kedua tu azan masuk waktu. Sebab tu tuan-tuan punya tutup sampai berbuka kan. Tuan nak dua kali kan. Dan orang tak bangkit awal hari pertama sebarang. Dia tak sembahyang tadi kata. Eh azan pula dah. Aku silap dengar kereta. Dia kalau bayar dia kalau orang boleh dia tak patut silap dengar lah. Kan? Baru ni Pulau Pinang lancarkan azan dua kali subuh. Kita ucapkan tahniah lah. Cuma bukan nak sebut. Tapi Perlis ni sebenarnya patut azan dua kali ni 7 tahun lepas lah. Kita dah 8 tahun lepas lah. Kita azan dua kali. Cuma ada masjid buat, ada masjid tak buat. Masjid tak buat tu bukan milik engkau. Tu milik bagi tempat. Tak tahu. Tak ada. Dia tanya pasal kau tak bangga kali. Dia tanya. Main lambat. Tu, kalau boleh kita main waskin, semua jaga ajar dulu. Nah, sunnah. Apa tu kita dapat. Jadi orang pun main semayang sampai dua kali bang tak lagi berhenti ni buat cerita ni kan tak patut kan. Okay. Yang kedua ialah azan pada zaman Uthman bin Affan
iaitu azan Jumaat tu dia dua kali pada zaman Uthman. Kali pertama tu masa tak masuk waktu yang dibuat di pasar. Dia ambil konsep sembahyang subuh tadi tu dia buat dua kali. Itu kata dia banyak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia kata azan dua kali ni Jumaat ni berlaku pada sama ada zaman Muawiyah ataupun zaman Uthman ataupun zaman Muawiyah, kata Imam Syafi'i. Wa ayyuhuma kan fal amru fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, sama ada dia pada zaman Uthman ataupun pada zaman Syafi'i atau pada zaman Muawiyah, kata Imam Syafi'i, apa yang berlaku pada zaman Nabi itu lebih aku suka. Maksudnya Imam Syafi'i dia membuka satu adat bagi sembahyang Syafi'i. Apalah. Okey. Jadi tapi kalau dia fibar lah, masuk waktu 1:30 dia bang 12:30 tak pakai air. Patutnya kalau dia Allah wak, weh 12 dia kena stop. Bang pun tak pakai dan dia tak ada. Dia azan apabila masuk waktu yang tu yang sunnah. Bang tu tak fit apabila masuk waktu pun azan. Jangan terang azan yang sebelum. Cuma bila kita katalah kita bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ni bang tu tak masuk waktu tu, kita menunjuk jam mati. Katakanlah kan, kita jangan bersambung lah azan, stop berhenti. Sagi orang macam tu, yang tadi yang biasa silap. Mudah-mudahan Tuhan rahmati. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat, saya pun tak tancap ayah wasal sebulan, ayah sebulan sebulan. Musim raya ni, poh macam tak lewat. Orang tu pergi ke raya, kau ni pergi raya, staff bila pergi raya. Orang pakat-pakat raya, bak makan ni tak tak khilaf. Satu manhak. Semua tak tak khilaf. Mudah-mudahan Allah rahmat kita dan kita berdoa. Allahumma ja'alna ma'ana.